Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat video unboxing dan review paket kiriman, yaitu tas harian atau daily basic day pack yang berasal dari Lazada. Ini paketnya, lihat paketnya cukup rusak, ini kurang memadai atau kurang pengemasan paketnya kurang bagus, tapi alhamdulillah mungkin karena kehujanan. Pihak kurirnya juga udah minta maaf karena paketnya kehujanan atau rada agak rusak. Nah ini kak saya nggak penting, yang penting isinya kita langsung saja buka karena ini nggak perlu pakai gunting lagi, tinggal buka aja. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Nah ini untuk isi paketnya yaitu tasnya, tas harian dari Aiger. Harganya ini cukup murah di kisaran 180 ribuan. Nah ini punya dua tas, dua kantong. Yang pertama yang kecil dan yang kedua itu yang agak besar. Menurut pihak Eigennya ini muat untuk 16 liter. Seperti ini, udah tidak ada lagi. Nah ini lihat online shop Aiger Adventure, ini kayaknya asli. Nah ini kartu garansinya cukup lengkap. Di sini juga itu Engineer for Tropical Adventure. Nah di sini juga standard coil RCG Ford. Seperti ini. Ini tasnya cukup bagus. Cukup bagus, ini cukup untuk harian, keren untuk harian. Lihat hasilnya seperti ini. Bahannya bagus, sangat kuat. Kita lihat seperti ini. Ini juga ada wadah untuk uang atau minuman, bisa di sini. Ini satu lagi ada, jadi totalnya ini ada 4 tempat. Yang pertama untuk yang kecil di samping 2. Lalu di sini ada yang besar, ya bukan yang besar, yang kecil. Untuk dalamnya cukup bagus juga. Nah ini bahannya cukup kuat kayaknya, anti air, mudah-mudahan bisa anti air. Nah ini untuk bahan dalamnya juga cukup bagus. Di sini tidak ada apa-apa lagi. Di sini hanya ada label. Labelnya dari Aiger. Lihat. Untuk hasil reviewnya nanti saya akan videoin. Bukan hasil reviewnya, untuk penampilannya ketika digendong nanti akan saya coba videoin. Dan beginilah dia tampilan tas daily pack dari Aiger-nya. Untuk pembeliannya langsung aja kalian klik di deskripsi video karena lagi ada promo free shipping atau gratis ongkir dari Lazada. Langsung aja klik untuk membelinya di deskripsi video.